Kalau apa-apa jadi dekat lu. Kau tolong tengok kanan ni dengan Hairi tu. Dia orang ada. Dia orang hanya ada kau je, Zul. Takkan aku yang kena jaga? Hello, bos. Ah. Nanti saya buat. Dah dah sampai dah. Baik. Bukan tengah abang tu. Dia orang manja sangat. Mulai hari ni, Hairi dengan Ani duduk dengan Pak Ngah. Ani rindu ayah dan ibu. Bila kita boleh balik rumah ayah dan ibu? Kita tak boleh balik dah. Ini rumah baru kita. Tapi Ani nak ayah dengan ayah dan ibu. Tak nak dengan Pak Ngah. Ani, kita memang dah tak ada ayah dan ibu. Tapi kita masih ada ni. Lepas kelas semua tu, solat, ajak dia solat. Faham? Ha. Aku kong kau balik. Tak, aku dah gerak ni. Aku siapkan dua orang tadi. Kejap lagi aku sampai. Assalamualaikum. Sengaja kan? Nanti Pak Ngah kemas. Hei, ni turun bawah. Ada pak cik tunggu kat bawah, ambil lauk buka. Baik Pak Ngah. Ni abang suka. Wah, terima kasih. Sebab buka. Kenapa ni? Terjatuh tadi. Terjatuh? Minta maaf Pak Ngah. Tak sengaja. Masuk mandi! Allah. Jadi, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunnah wa bika amanah wa ala rizqa aftanah. Birahmatika ya arhamar. Alhamar. Arhamar rahimin. Amin. Kan elok. Ani. Pak Ngah pun cakap apa? Ha? Makan elok-elok kan? Sengaja ke? Ah, bagus. Pak Ngah cakap buat pekak. Tengok muka Pak Ngah, Ani. Hairi? Ani? Nak pergi mana?
Pak Ngah cakap nak pergi mana? Ha? Nak tunggu Pak Wara? Tidak apa tu? Bagai isi dengan kuku, itulah yang ku gambarkan jalinan kasih antara kau dan aku, Abang Ngah. Kita dulu pun anak yatim, hidup pun dengan apa orang bagi. Susah, tak ada apa-apa. Korang-korang tak puasa? Saya tak puasa, adik saya puasa. Along, Ngah rindu Along. Pak Ngah minta maaf. Sebab Pak Ngah selalu marah korang. Pak Ngah selalu hilang sabar dengan korang. Pak Ngah minta maaf. Tak apa, Pak Ngah. Kamu maafkan Pak Ngah. Terima kasih sebab jaga kami. Pak Ngah sayang korang berdua. Tahun ni kita raya sama-sama, ya. Tapi aku ada kau. Kaulah ayah, kaulah ibu. Makan, tidur, semua kau yang bantu. Sekarang ni giliran Ngah pula.